Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, senang sekali ibu-ibunya bahagia dan penuh dengan semangat. Emang harus seperti itu. Kalau majelis taklim tuh nggak begini-begini, tapi majelis taklim tuh harus dengan penuh semangat. Ibu-ibu, pada hari ini kita tadi membahas tentang silaturahim atau silaturahmi. Sudah dijelaskan oleh Mas Felix tadi, ketua RW kita, tentang makna dari silaturahmi itu sendiri. Kalau misalnya mendengar kata silaturahmi, kira-kira yang terbayang di pikiran ibu-ibu apa? Bertamu, berkunjung ke rumah tetangga, ngasih masakan ya ke rumah tetangga, kemudian memberi hadiah, termasuk dari silaturahmi. Tapi kalau kita lihat, apabila sebagian besar orang-orang yang hidup di kota-kota besar seringkali apatis, seringkali individualistis, bahkan tidak kenal dengan tetangga di sebelahnya. Ibu-ibu sering menemukan hal seperti itu? Nah, itu yang sering terjadi. Lalu sebenarnya apa sih makna silaturahmi dan apa esensinya, apa keutamaannya? Silaturahmi seperti yang sudah dijelaskan tadi, memang artinya adalah menjaga hubungan kekerabatan untuk saudara-saudara dekat, untuk orang tua saudara, tapi hari ini kita akan membahas lebih luas lagi. Silaturahmi itu apa? Silaturahmi itu bukan sekedar membalas kunjungan, bukan sekedar membalas pemberian, tapi silaturahmi seperti yang sudah dijelaskan adalah menyambung segala sesuatu yang terputus. Artinya apa? Di dalam silaturahmi itu ada terdapat keluasan hati di dalamnya. Setiap orang, mungkin ada beberapa orang yang pernah melukai hati kita. Mungkin ada orang yang pernah membuat kita merasa benci dan sulit memaafkan kesalahannya dia. Tapi makna dari silaturahmi adalah menyambung sesuatu yang terputus. Ketika itu seorang sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini sudah menjalin tali silaturahmi, tapi orang itu malah memutus tali silaturahminya. Ya Allah, aku ini sudah berbuat baik kepada sahabatku, tapi dia berbuat jelek, berbuat buruk kepadaku. Aku senantiasa berbuat baik, tapi dia mengacuhkan aku." Ibu-ibu pernah mengalami itu? Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Allah bersama orang-orang yang senang menyambung tali silaturahmi. Tangan Allah itu ada di atas jamaah. Artinya apa? Kekuatan jamaah silaturahmi itu luar biasa. Lalu Rasulullah pernah bertanya, "Maukah aku beritahu apabila kamu mendapatkan kemuliaan dari Allah, apa saja yang harus kau lakukan?" "Mau diberitahu," kata Rasulullah. "Mau, ada hal yang harus dilakukan." Beberapa di antaranya, pertama, menyambung tali silaturahmi. Biarkan dia memutuskannya, tapi kita yang menyambung tali silaturahmi. Kedua, memberikan hadiah. Nah, kalau ibu masak kelebihan nih, suka masak kelebihan, bisa diberikan kepada tetangganya, karena itu menumbuhkan kasih sayang di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, jangan lekas marah pada orang-orang yang mengatakan kita bodoh. Jangan lekas marah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itulah tiga di antara banyak hal yang membuat kita mulia insya Allah di hadapan Allah. Ketika kita bersilaturahmi dengan erat, insya Allah terbuat, akan terjadi ukhuwah yang indah. Bangsa kita, umat kita menjadi kokoh, menjadi kuat, dan menjadi bisa lebih kuat lagi untuk kemaslahatan umat insya Allah. Jadi sambunglah tali silaturahmi. Terima kasih. Assalamualaikum.